Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adi Okta Putra. Di tutorialnya kali ini saya akan men-share atau memberikan ilmu kepada kawan-kawan itu tentang bagaimana grup polis bekerja. Grup polis bekerja ini bagi saat kita menggunakan laptop ada user lain, nah kita bisa membatasi user itu untuk tidak bisa melakukan beberapa hal, atau juga saat di warnet atau di tempat mana kita bisa membatasi sesuatu juga tidak bisa melakukan beberapa hal seperti yang ini. Oke. Nah, langsung saja kita pertama akan membuka MMC. Pertama, klik pin, lalu paste, browse, user, oke. Inilah tabel yang kita lakukan, tidak bisa kode segala macam. Kita mulai dari sini. Yang kedua, tidak bisa ganti IP address. Lalu, yang ketiga, tidak bisa run. Kita bisa mencarinya dengan seperti ini. Yuk. Ya. Lalu tidak bisa muncul kontrol panel. Oke.
terus icon network tidak muncul. Lalu volume tidak muncul. Oke, history tidak muncul. Oke, menghilangkan recording. Ini dia demo. Oke. Lalu tidak bisa muncul my document. Lalu yang terakhir. Ya, ini dia sudah semua. Lalu kita save. Lalu kita coba pada
akun yang kita batasi tadi. Yang kita grup polis tadi. Ini dia, tidak ada icon lagi di sini. Lalu saat kita klik Ctrl Alt Del, lalu historinya sudah tidak ada, title binnya sudah tidak ada, dokumen dan my computer juga sudah tidak ada. Jadi ini juga sudah seperti ini, jadi sudah tidak bisa bawa Ctrl Alt Del lagi. Oke, itu saja sekian dari saya pada tutorial kali ini. Adi Oktavuta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.